di tengah-tengah Antartika, di mana angin dingin menderu dan lanskap es membentang sejauh mata memandang. Seekor penguin kaisar tunggal bernama Arya memulai perjalanan luar biasa. Arya tidak seperti penguin lainnya. Hatinya merindukan wilayah yang belum terjamah di luar cakrawala yang membeku. Didorong oleh rasa ingin tahu yang tak terpuaskan, Arya melangkah melintasi padang es, menavigasi jurang berbahaya, dan menantang angin yang menusuk. Selama perjalanannya, ia bertemu dengan anjing laut yang ingin tahu dan krill yang bermain-main, membentuk persahabatan yang tak terduga yang menghangatkan hatinya yang kedinginan. Suatu hari, ketika Arya menjelajah lebih jauh daripada sebelumnya, ia menemukan sebuah gua tersembunyi yang berkilau dengan cahaya gaib. Di dalamnya, ia menemukan dunia yang mempesona dari formasi es bioluminescent dan makhluk-makhluk misterius. Mata Arya melebar dengan kekaguman saat ia menari di antara warna yang bersinar. Kabar tentang penemuan Arya menyebar di komunitas penguin, menginspirasi yang lain untuk menjelajah lebih jauh dari lingkungan yang dikenal mereka. Lanskap Antartika yang sebelumnya terisolasi bergemuruh dengan eksplorasi baru dan kekaguman bersama. Semangat pemberani Arya mengubah es terpencil menjadi kanvas penemuan dan persatuan, membuktikan bahwa bahkan di lingkungan paling keras, pengejaran rasa ingin tahu dapat menyulut percikan yang menghangatkan hati yang paling dingin. Dan begitulah, di bawah cahaya selatan yang selalu berjaga, Antartika menjadi tempat di mana cerita luar biasa sang penguin penasaran bergema melalui es, menciptakan warisan yang melampaui kesunyian beku di kutub selatan.